Kenapa kok sering, kenapa kok pilih beli di sini, Mbak? Karena lengkap. Oh, lengkap. Memang setiap tahun ke sini ya kalau yeah. Di sini dicari apa trennya gitu ya, Mbak? Kenapa? Trennya emang setiap mau ajaran baru masih yeah. Ya. Setiap tahun. Nah, puncaknya kapan, Mbak? Kira-kira. Kenapa? Puncaknya. Puncaknya itu kalau udah hamil 1 minggu masuk sekolah. Ini mau beli apa, Mbak? Beli alat tulis sekolah. Apa aja, Mbak, diantaranya? Pensil, penghapus, pulpen, dan stabilo. Kenapa kok sering, kenapa kok pilih beli di sini, Mbak? Karena lengkap. Oh, lengkap. Memang setiap tahun ke sini ya, kalau yeah. Mau. Harganya gimana, Mbak? Terjangkau nggak? Terjangkau. ATK-nya, buku tulis. Buku tulis, terus apa lagi? Sama ATK-nya. ATK-nya. Ini bukanya setiap hari apa, Mbak? Setiap hari. Dari jam berapa? Dari jam 8 sampai 9 malam. Malam ya, Mbak. Mulai rame kapan, Mbak? Setengah bulanan. Di sini yang dicari apa? Trennya gitu ya, Mbak? Kenapa? Trennya emang setiap mau ajaran baru masih ya? Setiap tahun. Nah, puncaknya kapan, Mbak? Kira-kira. Kenapa? Puncaknya. Puncaknya itu kalau udah hamil 1 minggu masuk sekolah. Itu sampai tanya. Tapi kalau untuk yang biasanya paling dicari kenapa kok buku? Soalnya kan kalau sekolah kan pasti butuhnya buku sama alat tulis. Tapi rata-rata SD, SMA atau apa, Bu? Dari SD sampai SMA ke sini-sini. Sini semua. Kalau tas di sini ada nggak? Ada di lantai 2. Di lantai 2. Berarti semua perlengkapan sekolah di sini ada. Iya. Kalau kira-kira rame sampai kapan nanti? Hamil 1 minggu sebelum masuk sekolah. Oh, iya. Yang ke sini berarti sama orang tuanya diberi orang. Iya, sama. Kalau harga biasa ini terjangkau ya, Mbak? Iya, terjangkau. Mulai dari berapa, Mbak? Mulai dari kisaran berapa, Mbak? Mungkin. Dari alat tulisnya? Iya. Kisaran berapa? Dari 1000 sampai yang tinggi. Tergantung kebutuhannya. Kalau tas sampai berapa? 200-an. Oh, ada tas juga? Iya, ada tas juga. Apa saja sih, Mbak, yang tersedia di sini? Tas, buku tulis, ATK, celengan, botol minum, tempat makan, kayak gitu. Di sini lagi ada acara apa mungkin ini? Iya, karena untuk awal tahun ajaran di kabupaten Kelantan kan mulai apa ada masuk, nah ini sementara saya berikan alat sekolah. Jadi apa aja buat rencana, Bu? Itu sama alat lainnya. Untuk siapa aja, Bu? Ya. Untuk siapa aja, Bu? Untuk keponakan kita. Memang setiap tahun ajaran baru sering kesini atau gimana, Bu? Ya, kadang-kadang. Sudah habis, ya kita Ada rencana selain beli alat tulis, beli alat apa lagi, Bu? Kayaknya sudah. Apa saja tadi, Bu? Ya. Ballpoint, terus apa lagi? Ya, mungkin nanti ada apa ya? Ya, pensil. Memang langganan di sini, Bu, atau kenapa? Ya. Lengkap gitu atau gimana? Pasti ada yang dicari di sini ya, Bu, ya? Ya. Yang dicari pasti dapat di sini, Bu, ya? Iya, ada. Sejak kapan, Bu, berlangganan di sini, Bu? Ya, setiap tahun sih ya ke sini, tiap berapa bulan sekali. Kalau ada keperluan, kita akan datang ke sini.